Oknum perangkat desa Banyusari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung, berinisial R, dilaporkan ke Polda Jawa Barat. Seorang wanita dari Kabupaten Bandung berinisial SR melaporkan oknum perangkat desa itu usai mengalami perlakuan tidak menyenangkan. Kejadian tersebut berawal saat SR pergi ke kantor desa Banyusari untuk mengurus beberapa dokumen seperti akta kelahiran, akta keluarga, dan KTP. Ketika berada di kantor desa, SR ditemui oleh R. Usai mengetahui maksud dan tujuan SR, R langsung meminta uang sebesar 1 juta rupiah. Lalu, SR ditawari berhubungan badan dengan R jika tidak mau membayar. Kini, kasus ini sudah dilimpahkan oleh Ditreskrimum Polda Jabar ke Satreskrim Polresta Bandung. Dengan surat bernomor B-0549-6-7.4-2023-Ditreskrimum. Dalam surat laporan yang dikeluarkan pada Rabu 21 Juni 2023, pengadu ditawari untuk tidak membayar biaya selama mau berhubungan badan. Berikut surat laporan yang berhasil dipotret BandungKompas.com.